masak ayam lengkuas nih guys. Kalau lebaran nggak lengkap nih ya guys, kalau nggak ada burasnya. Ini buras baru dimasak nih, tapi ada juga yang udah mateng, udah siap dimakan. Dan ini burasnya yang udah jadi untuk menyambut hari raya Idul Fitri ya, 1442 Hijriah. Jadi burasnya ini ada buras ketan. Ini yang buras ketan agak panjang, tipis gini, agak memanjang. Terus yang lebar kayak gini buras kuah atau buras dari nasi putih, nasi biasa. Kalau yang ini dari beras ketan. Ada dua macam. Jadi my mom dia buat beras ketannya nih 3 kilo. Terus yang beras kuahnya ini 7 kilo. Jadi ini yang udah masak, tadi satunya masih di panci belum masak ya guys. Jadi tadi selain lauknya itu masak ayam lengkuas, ini ada juga masak daging ya. Ini masak daging namanya nasu cemba. Nasu cemba ini andalan ya biasanya kalau masakan untuk hari raya kurban. Kalau hari raya Idul Fitri ya nggak ready banyak. Nasu cemba ini dia pakai daun yang namanya daun cemba. Terus untuk daging-dagingnya ini tulangan ya, tulang rusuk. Tulang rusuk daging sapi. Dan ternyata daging tahun ini nih 1 kilo ya, tulang rusuknya nih harganya 120 guys. Nih. Kalau 1 kilo. Sedangkan satu panci gini nih 10 kilo nih guys. Jadi satu panci besar kayak gini nih guys, ini bisa dagingnya tuh bisa muat sampai 25 kalau nggak 30 kilo daging ya. Karena ini segini cuman 10 kilo nih guys. Ini pun agak kelihatan banyak setengah panci karena ada airnya guys. Yang maknanya bermuara pada tiga prinsip. Yang pertama, dainun. Kata dainun berarti hutang, yaitu malahu ajalun, segala yang memiliki batas waktu. Karena ada, hendaklah mengingat dan menyadari akan janji ini. Syahadat
sesungguhnya hanyalah mengingatkan kembali akan janji tersebut. Tanpa bersyahadat pun, kelak janji itu akan dihargai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah siang, sholat, zakat, sedekah, infak serta kebaikan-kebaikan lainnya sama sekali bukanlah untuk kita, tetapi ini semua sebagai bentuk kita menepati. Padahal jika keimanan kepada hari akhir telah diruntuhkan, maka runtuh pula sendi-sendi iman yang lainnya. Karena itu setiap tahun artinya dinul millatil mustaqimah, cara hidup yang lurus, dan itulah yang sering kita minta dalam setiap rakaat sholat. Kita mau pergi bertamu di rumah keluarga dulu guys, ini bareng mami. Halo guys, assalamualaikum. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri ya, tahun 2021 ini adalah THR ya, uang yang didapatkan Nadine. Nih kita checking. Dan isinya ternyata nih guys. Ya. Poppy Angel mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.